Sudarlun Komisi 1 DPR Aceh, Jumat, melakukan inspeksi terhadap keberadaan pesawat militer Amerika Serikat. Dewan melihat secara langsung keberadaan pesawat yang sepekan ini terparkir di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar. Informasi langsung. Dalam kunjungan itu, Komisi 1 yang dipimpin oleh Abdullah Saleh terlebih dahulu menggelar pertemuan dengan Danlanut Sultan Iskandar Muda Suliono dan pihak bandara. Ya kan, kita DPRA tidak membentuk tim, tapi ini Komisi 1 ini juga sudah bagian dari apa, komisi yang khusus membidangi masalah keamanan. Kemudian kita juga akan memantau di terus perkembangannya ke depan. Ya, mudah semuanya lancar lah kan. Paket morning ya. Komisi 1 mempertanyakan alasan keberadaan pesawat tersebut di Aceh serta muatannya. Orang kampung, satu kampung.